jarak semua. Kalau etiketing itu nanti saldonya bagaimana? Jadi ini katanya mungkin itu harusnya bukan kewajiban kita orang tua. Saya menjelaskan Bank DKI, tapi pada saat selanjutnya Bank DKI tidak pernah. Itu yang kita lagi tahu PKS ya, evaluasi lagi. Termasuk yang pemanfaatan aset ini. Yang berapa dibayar yang titik pertama ya? Mas ini dulu sama soalan dulu. Ya, Ibu sama soalan dulu. Ya, soalan itu Pak ya. Ditahu kan Mas? Monggo. Ini satu rumah 2 TM, Pak. Tergantung sih rekomendasi dinasnya, boleh atau enggak. Mari kita satu dulu, naruh. Jadi kita tetap bangun dua. Mesti satu dulu. Kalau dikomplain kita, Pak. Enggak, di tempat itu uang isinya juga. Kita lihat nanti kalau memang itu. Ini banyak ini dari sana aja di jalan luar. Keluarga loh. Ini enggak ditutup soalnya kalau di luar ini. Iya, yang itu nanti ada lagi tim. Iya, sampein aja itu dulu. Yang penting ini untuk 2 ATM. Keamanannya? Saya hitung 2 ATM sewanya ya. Enggak, Pak. Ini kan satu ruangan. Iya, oh satu ruangan. Satu ruangan. Jadi kalau tapi bilang nih, kesediaan uangnya gimana? Di sana mau dimonitor, ada uang juga berapa lembar. Kadang-kadang ada nyangkut, tidak sampai. Kadang-kadang gini nih, TKD keluar. Wah, oh, ya lagi tuh, nah, lagi kenceng tuh lembar. Jadi satu, berapa orang masuk itu bisa kan? Begitu yang lain mau masuk. Habis. Oke, habis. Mohon maaf, gue, mohon maaf ya. Mohon maaf. Mohon maaf, uang habis. Ya. Berapa orang? Karyawan 700 Pak di sini 700. Yang ambil TKD 200 orang 260 PHL kan gajinya di Bank DKI itu hitung tuh bagus jangan satu ya ya belum dari luar kita kan rencana dari ada 4 iya pensiun saat Pol PP Trans TKS 4 ya titiknya ini nih ya TKS berapa 1 2 3 Pak kalau yang awal TKS kalau yang ini 1 karena satu rumah aja satu rumah sama di depan terus nanti nilainya Pak JPP, nanti yang Ibu tenang aja. Ibu tinggal pokoknya rekomendasi aja, udah. Ibu tinggal mau ngomong rekomendasi. Nah, sekarang masih pingsan Ibu. Keburu di infus. Ya, di sini kan enggak ganggu, Pak. Iya. Jadi pintu saya bisa saya tutup, enggak masalah gitu. Kita setuju sih Bu. Terima kasih.
Iya. Satu lagi Pak, ada dua lokasi. Banyak yang mau ngambil ATM ya, sama itu. Di pusat informasi, jadi di sini satu rumah ATM, dua ATM. Yang satu lagi satu ATM tapi di informasi. Atau mesin ya? Ya. Rumah juga kan? Rumah ya? Nggak mau nebeng gedung saya loh ya. Oh, kita sendiri Bu. Listrik pun kita sendiri Bu. Kita usahakan. Ya. Tidak ada surat menyuratnya Pak. Dulu main taruh begitu aja dulu. Yaudah, bongkar aja. Umum dulu koin. Kalau di pinggir sedikit gimana Bu? Sama kita takut nih bongkarnya nih. Kalau takut mereka. Enggak, kalau udah sih izin Bu dinas enggak ada masalah. Ya juga agak ngeri Pak karena aset ini mereka. Aset mereka. Kalau dipinggirin gimana? Iya, geseran nah, kita juga. Kalau udah zaman dulu nih Pak, saya belum kerja di sini udah ada. Iya, betul. Ya. Sebelah sini aja. Ya, jelek dong pemandangan. Kita nggak berani membongkarnya. Atau gini deh, ini kita suratin dulu ke PT Telkomnya. Kita mau pakai karena kita mau pakai kalau boleh bongkar mati. Iya. Itu aja ya. Jadi Bapak ya, untuk ini nanti dulu sampai ada jawaban dari Telkom. Siap. Ini jelek juga kok. Iya. Iya, ngerti deh. Tapi mana orang Telkom nih? Ada orang Telkom. Istrinya sih. Mana Eli? Eli sini. Tanya nih, ini mau kita bongkar. Iya, Pak. Bongkar aja. Oke ya, bagus ya. Tapi ini ikut dibongkar ya, Pak. Bagusin nanti sih, kita bagusin. Kalau ini dibongkar, penghapusan aset ya? Ini? Kan udah disewa sama beliau. Tidak. Enggak lah sedikit. Saya sih ngikutin ini aja Bu. Ini yang buat taman. Iya. Oh, ya udah kan tinggal koordinasi internal aja kan. Ini kan tempat tinggi. Panjang. Yang ini. Ya kan nanti sesuai dengan spesinya beliau Bu, beliau pakainya berapa itu yang dibungkus. Kalau ini sekali kita ngapus ya. Ya udah kalau ini pikiran saya akan kita nanti ada. Kan ini kan yang dipakai berapa spesinya, diperbaiki sama dia, misalkan ditambahin, misalkan dipercantik itu kan sama ada apa total kan ini. Tapi nggak apa-apa sedikit lah kan, cuma ini aja kan. Iya itu. Nggak apa-apa. Tapi kan ini aset Mbak. Kondoknya pakainya kan enggak semua, jadi enggak semuanya yang dipakai. Ini minta dirapiin. Dirapiin paling dicat atau enggak diapa. Iya, tapi menghilangkan ini tanahnya enggak hilang. Kondoknya yang enggak ada di langit, Pak. Paling pakainya enggak bisa nyakepin kok. Kondok yang begini dia. Enggak bisa diubahin. Nah, nanti korek pindah itu. Korek ini sama relokasi boleh enggak? Relokasi aja. Jadi misalnya ini nanti dicongkel-congkel kan enggak irisnya itu rusak, tapi direlokasi tanahnya kan enggak nih, tanahnya cuma ininya aja. Gitu ada. Coba cek dulu. Ya udah nanti ini aja Pak, koordinasi sama Pak Gigi. Bukan Pak Gigi. Berapa meter sini cuma? Enggak ada bangunan. Takut nanti masalahnya menghilangkan. Konblok. Kalau gini mah banyak saya. Kan kontel kipnya dulu. Ya maksudnya ya kan lebarin ke blok. Pokoknya kalau nanti ada dikit aja, jangan sampai kita dulu. Ya, nanti kita koordinasi dulu aja bagian pengambilan sama harusnya. Jadi gimana nanti kita kabarin gitu ya. Oke. Ya, kalau